tersangka S 55 tahun yang kesehariannya sebagai petani, ditangkap unit Reskrim Polres Ogut Selatan setelah terbukti melakukan pelecehan terhadap siswi berusia 7 tahun di Desa Sinar Napal, Kecamatan Buai Pemaca. Penangkapan ini dilakukan setelah orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut. Menurut keterangan polisi, tindakan S terjadi sekitar 2 pekan lalu saat perayaan Hari Kemerdekaan. S diduga melakukan aksinya di dekat rumahnya, dengan korban sempat diimingi uang jajan sebesar Rp5.000. Setelah menerima laporan, polisi menangkap tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk pakaian korban. Kemudian tersangka ini memberikan uang Rp5.000. Rp5.000 kepada korban. Lalu tersangka menolong anak korban. Mungkin diimingi uang tadi, dia berhasil langsung memeluk korban tadi. Kemudian mencium pipi sebelah kanan salah satu kali. Setelah itu tersangka menurunkan celana anak korban. Tersangka kini ditahan di Polres Ogut Selatan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan.